Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Dato' Sri. Jadi menjelang PRU 15, ada pandangan yang menyatakan untuk mengelakkan konflik di dalam parti supaya calon itu strateginya diumumkan lebih awal. Jadi adakah itu menjadi pilihan dan apa baik dan buruknya strategi tersebut pada pandangan Dato' Sri? Tak ada election yang strategik yang boleh umum calon lebih awal. Kerana dia tahu awal you calon pun dia bukan final. You masih boleh tukar. Jadi bila sebut you umum saja akan ada rombongan lah datang. Pengalaman UMNO begitu. UMNO dia umumkan 3-4 hari sebelum tu, maka lepas itu memang. Jadi tu sebab tu sejak 95 itu dia umum hanya sekat 2 hari sebelum tu. Orang calon tu tahu, tapi pengumuman rasmi itu sengaja dilengahkan untuk mengumumkan. Tapi kalau umum lambat pun problem juga lah. Ada, ada. Tetapi lebih parah kalau umum awal. Bombastia dah umum. Bahawa sesiapa umum itu you tanggunglah. Saya dengar. Ya, tanggung sebab jangan pertikai saya. Saya kata dan saya akan dengar cabang, saya akan dengar. Saya akan dengar negeri. Saya dengar pandangan lain. Tapi akhirnya saya putuskan. Okay, next.